Aku tidak boleh bermain kuil
Lanjut. Kamu gak boleh main keluar sama siapa? Sama Jo. Iya, Jojo emang Jo tidak mainnya di mana? pulang-pulang. Udah bilang, iya, nanti bertemu sama anak. Tapi dia datang-datang sampai aku minta dia mengembang. Mengembang, iya sih, kamu mengembang sih, benar aku sih. Sudah tapi kabur, aku mau kabur lolo, jangan tahan aku. Jangan ya. Tahan aku lolo. Tolong jangan tahan aku. Enggak ada yang mau nangis. Jangan tahan aku lolo. Sumpah, enggak ada yang jangan tahan aku lolo. Kenapa kata Lolo mah syukur? Tunggu, ini Ubi kenapa pakai ini nih? Kenapa bawa di regen? Karena aku curi ini dari tempat kedamaian tuh semua aku ambil bensin. Untuk apa bensinnya? Untuk minum lah, kalau nanti dia udah sebudak-budak. Salah. Oh no. Salah. Kamu masa mau minum pakai bensin? Yang bener aja kamu minum pakai bensin. Tapi mobil kamu minum bensin bisa berjalan ke kuncingan. Aku juga lah. Gak bisa, soalnya kamu belum jadi mobil. Kamu jadi mobil dulu, kamu mau jadi mobil gak? Lihat tangan dia di Ubi. Sip, oke, sip. Oh iya anjay. Tas siapa Ubi? Gede banget, gedean tas. Punya Jo. Iya, tapi di dalamnya ada sempak Jo. Iya. Kalau kita jual aja sempak. Nih pegangin lolo, pegangin. Aku tidak kuat nih, nggak tahan lagi berat semua berat. Aku mau cari rumah sakit lolo, tapi aku tidak ketahuan di mana. Sini aku pegangin. Hampir sadar dari ibu tidak jadi kabur. Sini Ubi sekarang kamu ngambil ini Bi. Kamu ngambil Membalikan tas aja Bi. Nih Lala ambil. Udah belum? Nah Bi, kalau Bi. Nah sekarang mendingan daripada kamu terlantar menjadi orang jalanan. Iya, mendingan kamu ikut Lolo daripada kamu perutnya mengempes. Kamu mau perutnya mengempes? Tidak! Iya! Iya, yes, ayo cepat. Aku tidak, aku mau bermain saja sama Lolo. Aku alam misi Lolo. Iya, kamu ikut Lolo ke rumah sakit ya. Iya! Yeay! Yeay! Kita boleh tidak bermain lilin rumah sakit Lolo? Ya boleh bakar lagi gak apa-apa Ubi. Yang benar kamu Lolo, nanti kamu marah-marah. Nanti kamu bilang sama Jo, nanti kamu bilang sama Ami Ana mana? Sama kamu. Tidak. Kemarin enggak sama kamu? Bukannya kamu selalu bersama Ami Ana ya? Tidak. Dede Ubi bersama Jo. Bukannya kamu selalu bersama Ami Ana di resto? Tidak. Dede Ubi kan kemarin besok bermainnya sama itu sama Jo, sama Babe Jontol, sama Papi Ai, sama Ayah, semuanya bermain. Terus aku berkeliling, terus lepas itu Ami Anak kehilangan, jadi Ubi tidak dijemput lagi. Tidak dijemput lagi iya, tidak dijemput. Bukan dijemput, tapi dijemput. Iya. Tidak dijemput dari kedamaian Jom sama Ami Ana. Bedanya apa? Bedanya jemput sama jemput apa? Jemput itu adalah dari Ubi ambil, bawa pulang ke sana, ke restoran dino. Tapi Ami Ana tidak datang. Ih, gimana sih? Masa Ami Ana nggak jemput kamu? Aneh banget. Iya, gimana nih kalau Ami Ana sudah tidak sayang karena aku nakal bermain terus, nanti gimana Lolo? Oh aku tahu Bi, rumah sakit kan udah pasti orang datang. Gimana kalau kita ke rumah sakit? Lepas tuh
bakar semuanya mainannya. Gimana caranya kagak hilang orang dibakar semua dibakar. Semua hilang. Tidak punya teman. Ilang. Aku cuma bermain sama tidak ada. Tapi kamu masih punya Lolo. Cie cie. Cie. Lalu Ubi mana Lolo? Siapa tuh? Apa Ubi? Iya. Ubi bakar. Iya, Ubi yang kamu ceritain di pelosotan. Oh, kamu masih ingat sama Kamu masih ingat sama Ubi? Iya lah. Aku saja ingat Ubi. Masa kamu tidak ingat aku? Aku ingat kamu, tapi kamu masih ingat sama Ubi yang besar itu? Iya, aku Ubi ingat kecil. Ingat Ubi saja tidak ingat Lolo. Ada siapa tuh? Ya udah nanti kita ketemu sama Ubi besar ya. Kamu mau gak? Iya. Kenapa jalannya begitu? Ih, aku dipukuli sama Lolo. Loh, ini ibu pacar oma. Halo, halo. Ini halo. Ini Bu Lala bukan? Ibu pacar oma, ibu pacar oma. Ibu siapa nih? Ubi. Ibu, di mana Ubi bikin saya? Siapa sih Ubi? Trek mulu. Ubi apa bentar ini? Ya, siapa Ubi? Ini? Aku Elia. Oh, Bu Elia. Iya. Kamu tidak kelihatan kepalanya saja seperti Awe ya. Ini sama Ubi. Tidak, aku tidak kelihatan. Iya, sama Ubi. Tadi dia nemuin saya di jalan. Masa saya nemu di jalan. Oke. Kok ada suara motor ya? Itu Ibu Vera. Oma. Ibu Vera, Oma. Iya, bentar Ubi, bentar. Ya, bentar. Ubi main Siku dulu dia, bentar. Tuh, Bu. Oh, dia manggil dia Omang sih, Bu. Manggil Ibu Omang, Bu. Kenapa, Bu? Iya. Karena dia sudah ketuaan. Iya. Iya, betul. Karena aku sudah ketuaan. Oh, iya. Jadi manggil aku Oma. Jadi gini, Bu Lala. Ya, Omangnya boleh napa? Lama banget. Mending aku kabur aja. Ketemu. Bu Lala kemana aja? Apa kabar? Iya. Itu. Manggil rekan dokter dan tanya kalau misalnya Bu Lala lagi sibuk katanya gitu, dia. Padahal aku pengen ada sesuatu hal yang ditanyakan gitu, Bu. Oh iya. Kita godain aja tuh orang itu ya. Jadi enggak sempat. Daripada dia berdua menghibur, mending kita lihat itu siapa. Gitu. Gini Bu, saya boleh nanya enggak ke Ibu? Ibu sibuk enggak? Enggak sih. Ibu, ini adiknya Johan kan? Ah, benar. Saya boleh nanya enggak? Bella, Om. Istrinya Johan. Om. Tepatnya mantan istrinya Johan. Duh. Ibu ada urusan apa? Halo. Semuanya lari. Semua lari. Saya ada urusan sama Johan. Emang aku salam. Aku cuma gendut, bukan salam. Kenapa semua lali? Hidup, korelasi antara hidup ibu dengan korelasi aku sebelah kasar, aku suku suka pasir, suka pasir pak, dia apa pasir pasu doy. Dia kepala aku suka tak coba doy, sebelah pasu doy buat dia coba pasu doy. Aku cinta aku sayang FF selalu di hati. Aku tak mau meninggalkan FF. Us. Dari abang saya bu. Iya bu. Kalau kamu nggak percaya nanti bisa tanya Johan. Johan selalu sebut aku ibundanya. Ibunda apa ya Lolo? Ibunda itu. Ya, silakan aja tanya. Ibu. Johan itu ibu kamu. Ya. Saya orang tua Johan. 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 Oh my gosh. Kami anak yang dimaksud Ubi dan mantan istri Johan itu siapa? Mantan istri Johan itu siapa Lolo? Jawab. Iya sabar. Ubi sabar. Ubi sabar. Tapi gimana? Tidak tahu. Ya udah nanti aja kita omongin bareng sama Ubi yang gede lagi ya. Oh, ayo, kapan ambil apa? Itu? Kapan ambil mobil aku sih? Ya sabar sih. Siapa? Ya jadi untuk siapa? Istri Johan. Istrinya Johan tuh ya. Namanya Alana. Alana siapa? Alana. Alana, boleh sebutkan ciri-cirinya nggak? Rambut biru, pakai helm polo. Iya benar. Dan yang Alana kamek bukan? Iya. Iya benar bu, Alana kamek bu. Karena kan ibu ada urusan sama Alana bu. Iya. Emang aku nanya kamu. Jadi selama ini Alana menceritakan bahwa orang yang menyakiti dia itu adalah Johan. Kenapa? Kenapa?
Kenapa? Kenapa, Ulala? Oh, enggak. Jadi, Alana. Iya, Bu, Alana. Iya, Alana itu ibu aku, Ibu. Iya, benar. Jadi, Ami Ana yang dimaksud Ubi sama ini adalah Alana. Bukan! Ami Ana itu Ami Ana, bukan Alana! Iya, benar, Ibu. Tapi, ini ada informasi penting buat kita semua, Bu Lala. Ami Ana, kenapa tuh, Bu? Kalau misalnya... Ubi jauh dulu, boleh nggak, Ubi? Iya, Lala, tanya yang jauh dulu, dulu ya. Yang tahu, Lala. Ubi yang jauh dulu, bentar. Ubi yang jauh dulu. Lagi. Lagi. Terus. Baik, Ona. Ya. Numpet aja nih di sini lah. Oh, sudah tidak sayang, tidak mau lagi dia. Aduh, aku sampai panik, Ken. Gak enak sekali ya. Tunggu, aku gak cariin aku. Kabur aja lah. Aku gede lalu lewat sini. Aku sini, terus sini lagi. Kan ada impostor. Sudah aku bilang ada impostor tuh. Kita turun. Ubi mau turun atau Oma yang turun jatuh ke bawah? Ayo kita. Tidak, Oma. Kita boleh. Tidak. Nanti dari Ubi tidak mendapat mobil lagi. Kalau iya, Oma makanya ayo kita ambil. Kita ambil. Jadi Ubi boleh bermain mobil benteng lagi, boleh ya? Tapi Ubi janji ya, tidak boleh membahayakan tempat-tempat umum. Sini. Bisa gak Ubi turun? Bisa. Ubi susah Ubi. Turun. Bisa? Ubi. Ubi aman? Tidak apa-apa. Ubi pelan-pelan. Aduh, Ubi. Tidak bisa. Bisa. Ubi. Bisa? Tidak. Ubi bisa. Tidak bisa. Macam mana nih? Macam mana? Salah. Turun. Kan Ubi sih nakal. Tuh bisa. Pelan-pelan Ubi. Ke kanan. Pelan-pelan. Oma. Kalau dia panggil dari Ubi, dia Oma. Kamu dipanggil Omang? Iya, aku punya Oma. Kalau dia tidak punya Oma. Yeay, kamu punya Oma. Oh no. Oma. Duar. Syukur. Kalau Oma mau berikan mobil tank. Apa mobil tank? Oh iya, nanti kita ambil ya. Bu Ele, kamu gak apa-apa, Bu Ele?
Bu Ele. Aman. Ayo, ayo. Mau ada perban enggak aku kasih nih Bu Ele? Aman. Oke. Yuk kita langsung aja ambil mobil. Ya, kalau kamu kalian... kalau tidak mau ambil, aku mau lompat saja. Ih, no, Ubi. Kamu nih congora gede banget, Pi. Sumpah. In bulala nanti dia kenapa-kenapa. Pantat. Wah. Pindam. Pindam. Duar. Ubi. Ini kamu enggak? Ubi mau kendaraannya tidak? Iya. Ayo, let's go. Itu bola dunia. Bola dunia lo. Iya. Lo hancur lepatat. Aku mau hancur lepatat. Ayo kita lempar bola dunia, Ubi. Ini bisa buat nakalin orang nih. Iya. Boleh tidak, Oma? No. Halo. Nakalinnya sama orang yang jahat aja. Oma, aku ikut Oma saja lah. Aduh, tinggalin aku terus sama Anu, tinggalin aku terus. Katanya ya, nanti boleh sama Oma, bisa sama Lolo. Iya, kalau sama Lolo, nanti Lolonya sama Ubi kelainan terus. Tidak mau. Nanti kan Lolo kan bareng Ubi juga, bareng Ubi kecil. Gak apa-apa, Ubi nakalinnya sama orang yang jahat aja ya. Itu siapa sih itu? Iya. Enggak usah, enggak tahu. Mungkin dia ini pasien rumah sakit. Warga batu ya, warga batu. Iya, mungkin dia pasien rumah sakit. Jadi pukul. Duar. Ente kadang-kadang ente. Ubi, minta maaf, Ubi. Minta maaf. Dia tidak ngapa-ngapain kamu. Aku maafin kamu ya, lempar-lempar. Iya. Ubi, mau gendong bokong gak, Bi? Enggak, bokong kamu bau. Oma jangan dekat-dekat bu olala bau. Mobil ini dua seat loh. Oh, ini dua seat, yaudah. Terus itu mobil yang mana? Kita nyuri mobil orang aja kali ya? Boleh. Sini aja, kita beli mobil. Mau tembak-tembak rumah sakit Lolo. Boleh. Ubi, udah bersiap? Are you ready? Iya. Ya, Oma. Udah bisa tarik speed apa? Oma itu, kan? Oma itu adalah induk juga ya. Induk tuh. Wah. Iya, benar. Tapi Bulala, saya cuma kudan tanahnya mana? Tahu, jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya. Ya Lolo, jangan. Oh, iya, Ubi Bu. Juga jangan bilang ke siapa-siapa ya. Janji iya, Ubi. Iya, Bu. Tenang, Bu. Ayo kena Oma. Approximately 10 hours later. Ya. Tapi jangan bilang sama Pak Wandi ya, saya bebaskan. Harusnya sih kan tunggu orang tuanya ya. Cuman ya saya ngerti ya, kondisi dia lah. Bilang saja sama si Otong. Apa? Bilang sama si Otong. Bilang apa? Bilang ambil mobil aku lah, tuh mobil dede Ubi. Bentar. Ubi. Sini. Ini sih kendor ya maksudnya. Kok bannya pecah sih? Bannya seperti balon tuar. Ada yang nembak, Bu. Pecah gini sih. Ada yang nembak, kena nembak. Jauh. Serius. Ini tembak siapa? Tembak. Sini Ubi. Serius Ubi. Sini Bi, aku gendong sini lah Bi kamu. Tidak. Aku bisa nyokot. Di sini pergi ke tempat aman. Cepat. Assalamualaikum. Di sini enggak aman. Gendong bokong di sini. Itu sudah nama ayah. Itu sudah nama ayah. Tunggu di bawah anjir. Sabar Bi, ini kita sedang. Kenapa sih aku mau dengar dulu? Ya sabar dulu, itu ada di bom. Kamu mau di bom kayak rumah sakit, enggak mau. Di sini aman enggak ya? Itu bisa lah. Lihat, Bu, di sini. Ibu ada kendaraan lain enggak, Bu? Itu Ome Ana ya. Enggak ada. Itu Ome Ana, aku. Turunin dulu. Enggak, Bi, kamu harus diam di sini, Bi. Kamu harus diam di sini. Tapi pantat kamu bau. Ome. Sini. Rewel banget. Oma, kaki aku rusak. Ah, kaki kamu rusak? Iya. Oke, nanti diobatin ya. Nanti sama iya. Apa bye, Lolo bye, diobatin ya. Oke? Okay? Bentar, Bi. Bener banget. Iya, bentar ya. Nanti kita ketemu Amiana ya.
Yeay. Kenapa sih? Mobil kamu kenapa Lola? Mobil kamu kenapa? Iya mobil aku di rumah sakit. Mobil kita di rumah sakit tuh Bi. Itu tapi... mobilnya tadi kenapa? Ada penjahat yang merusak mobil kita. Makanya kita berlindung kenapa dulu nanti. Kenapa ya gak tahu Bi. Masalahnya nih aku juga gak bawa APD kepolisian Bulhala. Oh no. Udah gak apa-apa kita Lola, di sini maju aja. Lola maju. Hah, maju? Kamu iya. Aja kamu. Iya kamu saja. Kamu aja kamu. Aman belum nih? Ubi ya, aku mau keturunan Oma. Boleh Ubi, karena kita di sini sedang di gimana? Karena sekarang kita di sini apa tuh namanya? Sedang di tengah kewaswasan, banyak yang nembak. Gimana kalau Lala? Kenapa ada tembak-tembak ya? Iya, gimana kalau Lala? Karena aku sudah gendut ya perutnya. Iya, gimana kalau Lala ini apa tuh namanya? Memberikan kamu pakaian yang lebih aman untuk Ubi. Wah, apa? Ya, kamu mau gak Ubi? Iya, mana? Sabar ya Ubi. Salah Ubi. Maaf ya Ubi. Oma, Lolo nih bodoh banget nih. Makanya Ubi. Aku mau sama Oma saja ya. Lolo itu terlalu Lolo. Ah, yang bener aja kamu Ubi. Lolo itu sayang sama kamu, cuma caranya beda. Tapi Lolo itu tidak suka mandi. Iya kah? Iya. Iya. Nah ini baju perang untuk Ubi nih, ini baju khusus perang ya Ubi. Ini kusumpitan burungnya. Ayolah. Ya sabar. Ya. Ubi geser dikit Ubi, takut. Nah. Oma aku tadi seperti apa sih? Aku seperti apa? Coba kamu ini gak? Seperti bunny, lucu kamu sekali. Bunny. Coba tuh iya. Kamu celananya nyempil gak? Iya. Nyempil, masih nyempil. Sekarang? Iya, ke dalam sedikit ya. Sekarang masih nyempil gak? Tidak, sudah. Itu menyempil ke pampersnya gak? Tidak. Nah kan, oke. Tapi ini burutnya nah. Kebesanan, kusumpitan. Ya, Ubi berarti gak boleh makan besok. Ya udah nanti kamu ini aja ya. Ntar kamu ini aja, Bi. Kamu nanti puasa aja, gimana, Bi? Udah, Bajit. Wah, Oma, lihat dari Ubi, Oma. Lihat. Lucu sekali. Oh my god. Lalu kamu beli di mana? Lalu beli di mana? Adalah itu lalu bikin sendiri. Itu tuh khusus untuk Ubi. Kalau Ubi lagi di tengah medan perang, biar kalau perang Ubi bisa ikut. Itu di tengah perutnya tuh ada vest tuh, makanya gede banget. Wah. Vest itu apa, Oma? Vest itu apa? Vest itu untuk pelindung Ubi. Ini pelindung perut Ubi, pelindung biar perut Ubi nggak lecet, nggak kesakitan ya. Kalau dilempar batu. Duka, Oma duka tidak. Duka, kamu lucu sekali. Kelinci kecil. Pampersnya keluar garis gitu ya Bi? Apa gimana sih ini pampersnya kegedean apa gimana sih Bi? Kamu yang pasangan. Gimana sih Lolo? Pasangin baju dong. Orang tua. Ini mobil aku, Pampers coba kamu pasangin pampers. Aku masangin baju doang, nggak masangin pampers Ubi. Ini kan pampersnya pasangin sama itu sama ibu-ibu di kedamaian aja. Ibu-ibu dulu. Berarti Babe Jo salah beli ukuran pampers itu. Halo. Ya itu. Babenya mau dari daks hitam. Bacot lu monyet. Ya, kan tadi emang ada suara ledakan ya. Oh no, gimana nih Lolo? Ya udah Bi. Ya udah mau gimana lagi? Jadi astaga. Bos, kalau nangis saya enggak ikut campur ya. Saya enggak ikut campur. Oh, Lolo aku juga. Aku pengen tunda Lolo. Bi, terus kita gimana, Bu? Pulang, Bu. Kita enggak ada kendaraan, Bu. Tenang mana mobil aku mana ya? Ada. Oh, iya. Ya kan kalau misalnya pun emang pakai minit. Iya, terus kalau misalnya kamu doang iya. Aja yang bisa naik. Iya, terus nanti ya sudah, jadi Ubi saja, kamu tidak usah lah. Gimana? Kamu kan gendut. Nanti tidak bisa berjalan. Berarti Ubi membiarkan Oma sama Lolo di sini. Oma, Alam mana? Oma, Alam. Si Alam mana? Si Alam. Oma lagi gak bertugas. Alam? Gak tahu. Iya, Alam ya. Itu si Alam, dia adalah teman baikku tuh. Iya, Oma lagi gak bertugas. Nanti Alam aku menjadi pasukan gendut. Jadi Ubi. Iya.
Masukkan apa? Masukkan gundut. Iya, karena alam itu bisa bodoh-bodoh. Dia bilang aku lempar dan lempar dua gitu. Oke, Bi, nanti kita ketemu dengan alam ya, Bi. Sekarang kita pikirkan cara untuk kembali, Bi. Kita gak mungkin nih bawa mini tank kamu doang yang sendiri terus lolo jalan. Kan gak mungkin, Bi. Iya, saya tahu dari Ubi mau naik mobil tank. Kamu sendiri saja sama Oma. Ya, jangan. Ada helikonter, Heli apa? Mulutnya, astagfirullahaladzim, Heli apa? Ubi itu siapa yang ngajarin? Kontol. Helikopter. Oke. Kopter. Oh ya, helikopter. Terus kita harus kemana sih? Aku kan udah bangun dia ya. Bentar, terus ya. Kita harus kemana nih? Kalau kayak gini. Kasuran sih kejauhan. Panggil saja Lolo, panggil saja. Kawiwawan kamu. Enggak bawa radio. Aduh, gimana saya? Gimana nih ibu nih di sini nggak ada ini, nggak ada kendaraan? Gak ada kendaraan semua pada di Mabes. Mabes itu apa? Oh, Mabes itu markas besar kepolisian. Ya udah saya cari besar. Bu. Bentar bu. Kecil orang besar. Ya. Udah cari di mana tuh si Lolo? Mobil saya. Mobil kamu ada, tapi mobil kita yang nggak ada, Ubi. Oh iya. Iya. Amiana. Oma bilang tadi itu Amiana. Kita nemu mobil baru, Bi. Lihat, Bi. Loh. Bi, kita nemu mobil, Bi. Ya. Ya, Bi. Ini aku enggak tahu siapa, Bi. Di mana nih mobilnya? Enggak tahu, tiba-tiba ada di pinggiran situ, Bi. Itu ada orang datang. Eh, Ubi orang. Masuk, Ubi. Ubi masuk, Ubi. Mana ada itu orang? Siapa? Enggak ada. Ubi masuk. Itu. Eh, Bi, Ubi naik, Bi. Oi, Bi. Bi, naik onco, Bi. Naik. Tapi naik dulu, Ubi. Naik, Ubi. Astaga. Halo? Gimana sih nih? Halo? Kalian baik-baik saja, kah? Ami! Ini... Boleh buka maskernya nggak? Boleh buka maskernya nggak? Nggak, aku nggak mau buka masker di sini. Yang penting, aku pengen tahu keberadaan kalian. Aman apa nggak tadi? Ini dengan siapa kami berbicara? Setidaknya sebut nama. Sebut gua Killing Machine. Hah? Killing Machine? Udah kayak di film Marvel, Killing Machine. Iya. Killing Machine. Ini siapa? Temennya Iron Man, Bi. Lu gak perlu tahu gua siapa. Killing, dia si Killing. Iya, ha. Ya pokoknya di sini aku bertugas untuk memastikan kalian aman aja. Aku sini bukan siapa-siapa, kalian enggak perlu tahu aku siapa. Heli Bi. Kalau aku seperti Amiana lo. Emang iya dia seperti Amiana apanya, Bi? Ya udah kalian di sini buka. Enggak. Kita enggak aman sekarang. Itu apa sih, Ibi? Coba kamu buka masker dulu. Bi, gendong Bi. Itu apa? Ubi, naik mobil, Ubi. Cepet kalian, kalian mending berlindungi diri sekarang deh. Dengerin dulu. Aku ikut. Yang penting aku tahu kalian udah aman. Ayo, Ubi. Nanti kita bertemu. Gendong. Astaga. Cepet, Ubi, naik. Nah. Anjir, kita harus cabut. Itu siapa sih sebenarnya? Amiana.